wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim dalam rangkaian launching literasi baca Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an untuk SMP Muhammadiyah Kuala Simpang Aceh Tamiang. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dan sanjungan paguan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam berilmu pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan mana hak dan mana yang batil. Yang kami hormati Bapak mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak mewakili Daramil. Pak Daramil apa wakil? Pak Daramil. Daramil lah, okay. Masih muda. Kemudian Bapak mewakili Badan Dayah ada. Karena Pak Bupati saya WA ada datang dari Dinas Pendidikan dan dari Badan Dayah. Kebetulan Pak Bupati itu mantan mahasiswa saya. Jadi saya WA semalam beliau sedang mengadakan acara saksi nikah salah seorang kerabat beliau yang tidak bisa dielakkan. Dan sudah janji ketemu di Langsa, karena selepas itu beliau mengadakan lepas sambut kepala lapas Langsa.